Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Hari ini kita akan belajar mengenai tubuh haiwan. Okey, bahagian-bahagian pada badan haiwan. Contohnya seperti tanduk, sesungut, ekor, kaki, paruh. Okey, kita akan belajar bahagian-bahagian anggota badan untuk haiwan. Okey, dah sedia? Let's go! Mari mengenal bahagian badan haiwan. Gajah, gajah. Kepala, kepala. Badan, badan. Mata, mata. Kaki, kaki. Ekor, ekor. Gading, gading. Telinga, telinga. Belalai, belalai. Singa, singa. Harimau, harimau. Kepala, kepala. Badan, badan. Kaki, kaki. Ekor, ekor. Belang, belang. Bulu tengkuk, bulu tengkuk. Kuku, kuku. Misai, misai. Burung hantu, burung hantu. Kura, kura. Kura, kura. Lembu, lembu. Cengkerang, cengkerang. Tanduk, tanduk. Kepak, kepak. Ekor, ekor. Paruh, paruh. Kuku, kuku. Kaki, kaki. Mata, mata. Lebah, lebah. Rusa, rusa. Unta, unta. Tanduk rusa, tanduk rusa. Bonggol, bonggol. Sayap, sayap. Sesungut, sesungut. Ular tedung, ular tedung. Kepala hut, kepala hut. Lidah bercabang, lidah bercabang. Ikan, ikan. Sotong kurita, sotong kurita. Ketam, ketam. Sirip, sirip. Sisik, sisik. Insang, insang. Sepit, sepit. Cengkerang, cengkerang. Tentacle, tentacle. Dah selesai semuanya. Paruh, paruh. Paruh ni ada pada ayam, itik, burung. Macam burung helang, burung enggang. Burung, ayam, itik ada kepak, ada paruh. Dan ini kita panggil bulu pelepah. Ini pula adalah sisik. Sisik ada pada ikan dan ular. Ikan ada sisik dan ada sirip. Sirip ni bantu ikan untuk berenang di dalam air. Ini pula tanduk. Kambing, lembu, rusa,
semuanya ada tanduk. Ini pula ekor. Haiwan seperti kuda, harimau, singa, semuanya ada ekor. Ini badak sumbu. Badak sumbu ni dia ada sumbu. Tanduk, okey? Tapi dia ada dekat atas hidung dia. Ini cengkerang. Cengkerang ni ada pada siput, ketam, kerang, kura-kura. Nampak tak ada buaya dekat tepi ni? Buaya mempunyai kulit keras. Bila kita sentuh, kulit dia kasar. Ini sesungut. Serangga selalunya ada sesungut. Okey, dan juga ada kepak. Kaki selaput renang. Kaki selaput renang ni ada pada katak, itik untuk bantu dia berenang dalam air. Ini adalah bahagian tubuh haiwan yang patut kita kenal dan tahu sebab haiwan tak sama macam manusia. Sekarang anak-anak dah kenal dan tahu anggota badan bagi haiwan. Okey, tahu tak haiwan apa yang ada tanduk, yang ada telinga panjang, yang ada ekor panjang, ada belalai. Okey, dah tahu, nanti kita akan buat latihan sama-sama. Jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum.